Beredar video seorang pria meminta uang kepada seorang wanita saat berada di lampu lalu lintas menjadi viral. Pasalnya, pria itu memaksa dan saat ditolak malah melecehkan wanita tersebut. Video viral itu diunggah kembali oleh akun @kabarnegeri di jejaring media sosial pada Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022. Pria yang memakai kaos hitam dan celana jeans serta rambut cukup gondrong itu diduga meminta uang kepada seorang wanita. Wanita berjilbab hitam itu sedang menunggu lampu merah berubah hijau di kawasan jalan raya. Pria itu tampak berkali-kali berbicara sambil menunjuk-nunjuk. Muka pria tersebut tampak garang dan terlihat memaksa kehendaknya kepada wanita di depannya itu. Pria itu tiba-tiba menundukkan sedikit badannya dan terlihat seperti mengomel di hadapan wanita itu. "Enggak dikasih, nanti colek pantatnya," ujar si perekam video yang berada di suatu mobil, Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Benar saja perkataan si perekam, saat lampu berubah menjadi hijau dan suara klakson terdengar, wanita itu langsung pergi namun pantatnya dilecehkan dengan cara dicolek oleh pria tersebut. Rekaman video lalu memperlihatkan pria itu telah diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Tangan pria itu diborgol dan berjalan dikawal oleh sejumlah polisi.